kita bersama dengan Madani yang Mm-hmm. berada di daerah Belait. Assalamualaikum Madani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wal Umul dan Serina. Selamat pagi Selamat pagi kembali. kembali. Madani, apa khabar? Sehat pagi Jumaat ini? Alhamdulillah pada pagi ini nampak sihat saja ya pada pagi ini. Alhamdulillah. Satu perkara yang kita rasakan menjadi cabaran namun sesuatu yang menyeronokkan cua tu, dalam masa kita ini, masa ini membiasakan diri dalam norma baharu dan menggunakan sungkup muka. Kita telah juga memahirkan diri, satu lagi peningkatan kemahiran diri dapat kita ini lakukan ya, mengilalak. Mengilalak. Kerana apabila kita ni bersungkup muka, kita ni apa ni sukar untuk mengecam siapa di hadapan kita. Tetapi dengan mendengar nada suara, di sanakah kita ni boleh mengilalak. Jadi ini merupakan saya boleh katakan satu kemahiran yang baik je sebenarnya tu. Lurus, lurus. Baik, Madani, di Belait hujankah pagi ini? Pada pagi ini tidak ada hujan lah, tapi kemarin saja ada berlakunya hujan lebat. Pada pagi ini nampak cerah saja, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ya, hari ini pagi yang cerah dan juga mengizinkan untuk melakukan aktiviti luar rumah di Madani ya. Khususnya mereka yang suka berkebun ni. Kabarnya dari daerah Belait mengongsikan berkenaan dengan kebun, kebun buah. Buah-buahan. Betul ke Dani? Baik, betul. Kita akan serah dulu perakan kita Madani di daerah Belait bersama penonton. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan tugas kita Wal Umul dan Sarina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jemaat. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita dipertemukan sekali lagi dalam rancangan Rampai Pagi Lintas Langsung dari daerah Belait. Dan di pagi jemaat yang penuh berkah ini, diharapkan bagi kita agar sentiasa di dalam keadaan yang sihat dan sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya akan mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Ya, sudah, saya akan kongsikan beberapa maklumat yang mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini, Jumaat 21 Januari 2022 sehingga 26 Januari 2022, yang mana ianya bermula pada pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 pagi dan akan diteruskan semula pada pukul 1.30 pagi petang sehingga pukul 4 petang. Dan kawasan terdapat 3 kawasan berasingan yang akan mengalami gangguan tersebut, di antaranya Simpang 271 hingga Simpang 331 Jalan Kecilumut Sungai Taring. Ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja penarikan aerial kabel 11 kV. Dan seterusnya ialah kawasan Sungai Paku ke Kampung Agis-Agis dan kawasan sekitarnya. Gangguan ini juga disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan kabel kawat atas, manakala Simpang 1317, Kampung Sungai Mau dan kawasan sekitarnya akan mengalami gangguan elektrik yang disebabkan oleh kerja-kerja penggantian tiang elektrik lama ke kabel kawat atas ke kabel ABC. Jadi diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklum tentang perkara yang telah disampaikan. Baiklah, ada itu saja info yang kami sampaikan. Apa kata kita saksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Di sini serta keluarga. Jadi cerita yang kepada kami, macam mana boleh orang dapat memiliki kebun buah-buahan tempatan di sini. Permulaan saya membuat kebun ini dari tahun 1995 sampailah sekarang ini. Jadi yang ada kami tanam ialah pokok macam durian, rambutan, tembadak,
tarap. Ada juga anu sabal buat tempatan. Sabal. Okay. Jadi kami enam orang buluri kebun ini dibagi oleh mama kan. Jadi kami dibagi enam orang. Sebelah atas sana, nanti tengah-tengah, kemudian nasi ringan itu. Jadi tiga lagi sebelah belakang ini. Kena usahakan. Jadi, okay. Jadi itu yang diusahakanlah kebun yang ada di sini ini. Itu yang diusahakan. Muhammad Wardi Abdul Razak, salah seorang pegawai kaki tangan beruniform di daerah Belait. Kebun buah yang dimiliki dari orang tuanya dan keluarga beliau telah lama diusahakan bersama ahli keluarga sejak dulu lagi. Apabila tidak bertugas, waktu yang sesuai, Awang Wardi menghabiskan masanya ke kebun buah dengan membersihkan sekeliling kebunnya serta menyiram anak-anak pohon buah supaya kebunnya nampak kemas dan bersih. Kami mengusahakan kebun ini apabila ada macam waktu terluanglah. Macam hari Ahad, kemudian hari Jumaat. Lepas tu kalau hari macam kerja aku nak bekerja, aku kemarilah. Jadi mengusahakan membersihkan ini bersama peranakan. Hasil-hasil ini kalau pun ada, kadang-kadang karena tidak kena balik, kami sedekahkan radangan kan. Jadi yang mau membalik, kami jualilah. Calonnya apa yang ada yang selalu banyak mendatangkan hasil? Yang selalu mendatangkan hasil, limbadak, kemudian durian, atau tarap. Tarap apa? Okey. Apa yang kita lihat sini, nyorang pokok-pokoknya sudah pun nyorang matang. Nyorang menunggu hasil sejak lagi kan, tapi masa ini belum lagi lah musim buah. Tapi yang nampak di sana ada beberapa pohon buah tarap itu ada berbuah mengeluarkan hasil. Jadi selalunya bila boleh sudah nyorang boleh dipetik. Alhamdulillah. Jadi kalau tarap itu kayak macam sudah tua, yang kata ini jarang bulunya, boleh diambil. Yang mudanya untuk dibuatkan sayur. Jadi yang masak sekarang ya jarang bulunya, ada baunya kan. Makan saja pun boleh, dibuat cucur pun boleh. Memiliki kebun buah merupakan salah satu aktiviti yang baik kerana boleh membawa banyak manfaat selain dapat menikmati buah tempatan, hasil tanaman sendiri dan menjanjikan keuntungan bila musim berbuah tiba nanti. Untuk datang kemari, paksa berjalan kaki lagi dari rumah mak tu dalam kira-kira beberapa rantai lah, macam 20 rantai lah tu lah, dari rumah mama kemari. Jadi berjalan. Okey, alhamdulillah. Di masa-masa yang akan datang lah, bagi aku kalau sudah berpencen ya kata orang, jadi peluang itu sentiasa ada. Jadi tiap-tiap hari, tidak akan lepaskan tu. Jadi kawasan ini kan jadi bersih kan, oleh saya sendiri lah, sama peranakan, pembinian. Jadi sentiasa bersihkan. Dari pagi, kemudian tengah hari lihat, patang lagi sambung lagi tu. InsyaAllah. Jadi ada juga kami pernah melihat kadang satu keluarga datang sini, orang santai-santai, ada yang berkemah bersama keluarga, ada yang masak-masak di sini. Jadi bagi Wardi sendirilah, suasana tu kenapa dibuat macam itu? Suasana yang dibuat itu macam yang kami macam dadakan dibuatkan. Jadi berkumpul ramai-ramai, jadi memasang kem, menyalai di sini. Jadi orang ada perdian itu datang kemari sama-sama dijemput makan. Sama-sama dijemput makan, macam selain menyalai ayam kan, sama-sama lah makan sini. Aktiviti berkebun buah dapat mengelakkan tanah daripada terbiar. Pelbagai tanaman hijau sudah semestinya menyegarkan setiap mata yang memandang. Hal ini menggambarkan kerajinan dan akan mendorong semangat untuk lebih tekun lagi. Terbuktilah aktiviti ini memberi faedah bukan sahaja daripada segi fizikal tetapi mampu membawa pelbagai faedah. Bak kata pepatah, berbudi kepada tanah pasti akan mendapat hasilnya. Melihat suasana kebun buah yang terjaga rapi dikelilingi dengan pokok buah-buahan, tempat ini sering menjadi pilihan keluarganya untuk mengadakan majlis perkumpulan keluarga.
berkemah sambil menikmati suasana keindahan sekeliling kebun buah ini di atas Bukit Keluyung.